Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrah Cinta Dirna, guru seni budaya dari SMA Negeri 2 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran inovatif berbasis objek budaya lokal. Pendidikan yang memerdekakan selaras dengan pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk hidup dan belajar bersama dengan anak lain pada umumnya di sekolah reguler dengan kurikulum yang disesuaikan. Berdasarkan asesmen awal, ditemukan peserta didik dengan karakteristik ABK atau anak berkebutuhan khusus di SMA Negeri 2 Indralaya Utara. Sebagai guru seni budaya, saya harus memfasilitasi keberagaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, tidak ada lagi diskriminasi terhadap peserta didik yang tergolong anak berkebutuhan khusus. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka muncullah ide PIN Bobo, pembelajaran inovatif berbasis objek budaya lokal. Coba, apa yang dimaksud dengan seni rupa dua dimensi? Coba paham. Pada materi seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi, peserta didik diperkenalkan tentang objek budaya lokal dengan harapan peserta didik mampu menghasilkan karya inovasi yang bersumber dari kearifan lokal dan budaya sekitarnya. Pembelajaran ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia, nyaman, dan keakraban antara ABK dan reguler. Menggali potensi peserta didik, serta dapat membantu peserta didik untuk berkarya dan berkreativitas. Dua dimensi ya. Dalam mengakomodir semua kebutuhan peserta didik ABK dan reguler di kelas, tentu tidak mudah dilakukan. Berbagai tantangan yang ditemui antara lain, 1. Banyak guru yang belum paham tentang asesmen sehingga pelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 2. Keberadaan ABK di kelas dengan hambatan yang berbeda, sehingga guru harus teliti melakukan screening tahap identifikasi PDBK. 3. Pemberian materi pembelajaran dengan objek yang bervariasi disesuaikan antara ABK dan reguler. Tentunya, guru akan lebih banyak menyiapkan metode dan media yang digunakan. Guru harus kreatif dalam merancang serta memberikan arahan kepada peserta didik. Amar, gimana Amar? Belum bisa. Pada peserta didik yang teridentifikasi ABK, tentunya guru memberikan perhatian dan pendampingan khusus yang lebih. Guru mendampingi, membimbing, dan mengarahkan dengan melihat objek yang mudah diterima dan dikerjakan. Dari hasil pembelajaran inovatif berbasis objek budaya lokal Ogan Ilir, inovasi yang dihasilkan memberi dampak positif pada hasil belajar ABK dan reguler di sekolah. Peserta didik dapat menghasilkan karya seni yang indah. Karya tersebut kemudian disajikan dalam pameran yang diselenggarakan di akhir semester. Dipersilakan Bapak Ibu Dewan Guru mendampingi Bapak Kepala Sekolah. Dari sebelah sini Bapak. Bapak Ibu Dewan Guru dipersilakan di posisi sebelah kiri. Saya yang akan memandu kegiatan ini secara langsung. Silakan Bu Maria, Bu Jun, Bu Ika, Bu Riliati, Pak David. Baik. Musik. Baik. Ibu, anak-anak yang berbahagia, siswa-siswi SMA Negeri 2 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Acara kita pada hari ini, kegiatan pameran karya seni rupa akan dibuka secara langsung oleh Bapak Muhammad Amri, S.Pd., M.Si. Dipersilakan kepada Bapak untuk melakukan pemotongan kita. 1, 2, 3, tepuk tangan!
sukses dengan apa sih bakat masing-masing, kalian sudah bisa menyalurkannya di bawah bimbingan dari Ibu Fitra Cinta Dirna ya. Jadi semoga kedepannya bakat yang sudah dimiliki ini lebih dikembangkan lagi gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sarannya ya, kalau saran dari saya sih mungkin yang tadinya masih ada tampak kurang baik atau ada kekurangan bisa dipelajari lagi, bisa lewat Ibu Fitra Cinta Dirna tentunya ya. Jadi atau bimbingan guru seninya yang memang juga sudah luar biasa, tak tinggal kaliannya bisa menggali ilmu dari beliau dan mengembangkan lagi bakat yang kalian miliki. Terima kasih Bu. Oke, Amar mau ngomong apa nak? Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Kenapa nak? Amar bahagia belajar? Bahagia. Belajar apa bahagia? Seni budaya Bu. Belajar seni budaya. Senang Amar? Senang Bu. Kenapa senang? Karena saya ajarin sama Ibu Cinta. Oke, diajarin sama Bu Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dari kelas 11 IPA. Jujur, saat belajar membuat karya, saya masih belum tahu apa yang saya akan buat. Tapi setelah diberikan penjelasan oleh guru, saya terinspirasi membuat karya seni rupa dua dimensi, yaitu kaligrafi. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Saya senang sekali, ternyata saya bisa membuat karya dan dipamerkan di pameran sekolah. Pembelajaran ini sangat berkesan dan memberi kami kebebasan untuk berekspresi. Semoga kedepannya kegiatan semacam pameran ini bisa terus menjadi agenda tahunan di sekolah agar dapat menghasilkan kreativitas siswa. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik baik ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar.